Shalom, puji Tuhan. Hari ini Komisi Live bisa mengadakan perayaan Natal bersama. Ini adalah suatu keajaiban dan luar biasa. Cinta kasih Tuhan kepada kaum muda semuanya ini, khususnya di gereja Sidang Jumat Allah. Pertama-tama dari Majelis Gembala Sidang mengucapkan terima kasih buat partisipasi kaum muda kita. Live kita bisa merayakan hari Natal pada saat ini. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dulu. Syukur terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengatur dengan baik semuanya Tuhan, sehingga acara ini akan dilaksanakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pimpin acara ini dari permulaan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai semua pemain musik, leader, singer semuanya Tuhan, sehingga bisa terlaksana Natal Komisi Kaum Muda Live ini Tuhan. Sementara jika kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkatilah hamba-Mu yang membawanya Tuhan. Kami serahkan acara ini kepada tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu sidang jemaat yang kekasih, yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini, sehingga kita bisa kembali merenungkan arti Natal yang identik dengan kemurahan hati Tuhan. Tema perayaan Natal kita tahun ini diambil dari kitab Wahyu 19 ayat 16 yang berbunyi, King of Kings, Lord of Lords is coming. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan akan datang. Tema ini berbicara mengenai kedatangannya kembali sebagai raja dan hakim atas dunia, di mana dosa dan penderitaan akan dihapuskan dan umatnya yang bertahan dan setia akan menikmati perjamuan bersama anak domba dalam kekekalan. Hal ini mencerminkan sifat Allah yang sesungguhnya yaitu kasih, karena di dalam kasih ada keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kekekalan. Sebagai pribadi yang hidup di zaman generasi milenial, yang dimanjakan dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan internet, manusia menjadi semakin eksklusif. Relasi dengan sesama berkurang dan kasih bergeser pada kesenangan pribadi. Hal ini kontradiktif dengan apa yang dikerjakan Allah melalui kelahiran Yesus. Karena sementara manusia mengabaikan kebersamaan, namun Allah yang mulia memilih untuk tinggal bersama umatnya dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal. Bagaimana dengan kita? Adakah keluarga kita, sahabat, kerabat yang kehilangan kebersamaan dengan kita? Adakah waktu yang kita persembahkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Masih dapatkah kita mendengar suara Roh Kudus yang mengundang kita
untuk bersekutu di dalam firman-Nya dan berdoa dalam hadirat-Nya. Kepada kita diberikan tawaran untuk mendekat kepada Yesus yang berkuasa, mengampuni dosa kita dan Roh-Nya untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang penuh kasih sama seperti Yesus. Manfaatkanlah kesempatan Natal yang teduh ini untuk mengevaluasi dan menuliskan kembali apa yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita pertajam kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih di tengah dunia yang jahat. Selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang Pendeta Teguh Kurniawan. Masih. Shalom Lifers. Shalom. Sekali lagi Shalom Lifers. Shalom. Semua siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang siap berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Hai mari berhimpun dan bersuka. Turun dari
Allah yang berkasih.
Kami merasakan kasih-Mu yang ajaib dan heran di dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh, di dalam setiap peristiwa-peristiwa Natal yang kami lalui tahun demi tahun, kami selalu merasakan kasih yang semakin disempurnakan di dalam hidup kami. Kami merasakan roh Tuhan hadir di dalam setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar pesan firman-Mu, Tuhan, yang menjadi landasan untuk kami merayakan Natal pada saat sore hari ini, Tuhan. Diserahkan beritaan firman-Mu dan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sidang jemaat dan rekan-rekan livers dan rekan budaya dikasih Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya pada saat sore hari ini? Saya percaya bahwa damai sejahtera Natal akan selalu kita alami setiap tahun sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini pun kita juga mengalami yang sama. Dan saya berdoa bagi kita untuk kita tetap konsisten di dalam setiap jam-jam ibadah Natal kita. Karena bagi saya konsistensi kita ketika kita mengikuti setiap ibadah Natal juga termasuk menentukan bertumbuh tidaknya kita di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu sidang jemaat dan rekan-rekan mendengar Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di dalam minggu ketiga di bulan Desember. Dan suasana Natal sudah ada di mana-mana. Tapi penyebaran COVID-19 juga masih terasa di sekitar kita. Mari dalam kesempatan sore hari ini saya mengajak kita semuanya untuk merayakan Natal di dalam bentuk yang berbeda, tapi tanpa meninggalkan esensi-esensi yang penting di dalam kita merayakan Natal. Nah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pada saat pesan sore hari ini, saya mengajak kita untuk kita bisa tetap menjaga kualitas kasih kita di tengah kondisi yang sukar seperti ini. Karena apa? Karena Natal sendiri itu gak bisa dipisahkan dari yang namanya kasih. Oleh karena kasih Allah lah kita bisa merayakan Natal hari-hari ini. Kasih itu berasal dari mana? Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang berarti bahwa kita adalah anak Allah, yang kita lahir dari benih ilahi, yang berarti bahwa standar dan ukuran kasih yang kita miliki itu adalah sama dengan Allah, sama dengan Tuhan. Natur kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan adalah kasih. Dan kita dimampukan untuk bisa mengasihi. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa kasih Allah itu pasti akan semakin disempurnakan dalam hidup kita. Dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia. Saya akan menunjukkan bagi kita sore hari ini betapa kasih Tuhan sangat sempurna dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita merasa kita tidak memiliki masa depan, kita tidak memiliki tujuan hidup. Saya akan membacakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada yang namanya purpose driven love. Tuhan memberikan kasih yang bertujuan bagi kita. Kasih yang ditunjukkan Tuhan dengan cara memberi arah, memberi tujuan hidup yang kekal bagi kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita bukan orang yang gak punya pengharapan. Kita bukannya orang yang gak punya sasaran dalam hidup kita. Kita bukannya orang yang gak punya masa depan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan tujuan yang kekal bagi kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul di dalam kasih Tuhan. Kita merasa hidup kita gak berharga. Ada yang namanya sacrificial love. Kasih yang berkorban. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, untuk lahir dalam dunia, bahkan mati tersalib, supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Sacrificial love, kasih yang berkorban, yang berarti bahwa hidup kita sangat berharga, sangat mulia di dalam Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita merasa kita gak punya apa-apa untuk dibagikan bagi orang lain. Saya ingin menunjukkan pada kita ada namanya empowering love. Kasih yang memberikan kuasa. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-15 dikatakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saya mengajak kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya mau katakan bahwa Tuhan begitu kasih bagi kita, sehingga Tuhan memberikan bakat bagi kita. Tuhan memberikan talenta bagi kita. Tuhan memberikan waktu bagi kita. Tuhan memberikan keuangan bagi kita. Bahkan tidak berhenti di situ. Tuhan juga mempercayakan kuasanya bagi kita. Kuasa untuk kita bisa memberkati hidup orang lain. Untuk kita bisa membangun gerejanya Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini, kita sedang bergumul, berpikir bahwa Tuhan jahat. Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Ada yang namanya kasih Tuhan, a company love. Yaitu kasih yang selalu menyertai hidup kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang berarti bahwa kita tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu. Saat Ia terangkat ke sorga, Roh Kudusnya dicurahkan bagi kita. Nah, jadi apakah bagi saya pribadi dalam perenungan saya, apakah kita masih perlu bertanya di Natal ini, seberapa besar sih kasih Tuhan bagi kita? Saya mau katakan kasih Tuhan sangat sempurna bagi kita. Oleh karena itu, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Haleluya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau katakan Bapak Ibu, penghakiman di masa terakhir itu ada dan pasti. Tapi bagi kita orang yang di dalam Tuhan, justru hari penghakiman adalah hari di mana kasih Tuhan itu semakin disempurnakan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Raja segala Raja. Nah, saya berpikir nats Natal kita di sepanjang bulan Desember ini di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-16 juga salah satu bentuk kasih Tuhan. Dikatakan di situ, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Yang berarti bahwa kedatangan Yesus yang kedua bukan lagi sebagai domba yang menjadi korban menebus dosa manusia, tapi Tuhan datang untuk Dia menjadi Raja, untuk menjadi Tuhan yang mengakhiri dominasi kuasa maut dan dosa. Saat sore hari ini saya akan ngajak kita bersama-sama merenungkan secara cepat. Ada dua pesan Natal yang ingin saya bagikan bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara Jemaat. Yang pertama, bersiap sedialah menjadi bijaksana. Jadilah bijaksana. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 dikatakan, Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bapak Ibu Saudara Jemaat, salah satu tanda atau meterai kasih Allah di dalam kekekalan adalah dengan adanya pesta perkawinan anak domba. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita siap sedia jadi pengantin yang pantas buat Tuhan di masa kekekalan nanti? Nah, saya percaya di dalam sebuah hubungan yang menunjukkan keseriusan suatu hubungan adalah adanya pernikahan. Ibarat kalau misalkan seorang bangun hubungan pacaran, pasti akan bertanya-tanya, kapan nih saya akan dilamar oleh pasangan saya? Kapan saya akan masuk di dalam pernikahan? Nah, masalahnya adalah pernikahan gak akan pernah terwujud apabila salah satu pihak gagal memenuhi syarat yang sudah diputuskan. Misal, yang salah satu mungkin belum cukup umur. Misalkan saya usia kepala 4, lalu kemudian saya nikah dengan usia kepala 10. Kelihatan aneh gitu. Gak cukup dewasa secara usia. Belum lagi mungkin pasangannya belum bekerja. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya kita siap sedia? Kita bisa bertumbuh. Saya akan mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasal 25. Ayat pertama sampai yang ke-13. Tapi kita akan fokuskan di dua ayat. Matius pasal 25 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di situ mengenai gadis bijaksana dan gadis bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Untuk kita menjadi bijaksana, untuk kita menjadi pengantin yang siap sedia, yang pertama adalah pastikan minyak di dalam pelita itu cukup di dalam perjalanan hidupmu. Orang yang siap sedia di dalam perumpamaan ini digambarkan seperti gadis bijaksana yang tidak sekedar membawa pelita, tapi dia juga memastikan minyak di dalam pelita itu cukup dalam perjalanannya. Nah, saya tertarik di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 23, Bapak Ibu. Dikatakan di situ,
perintah itu adalah pelita. Ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita mengukur apakah kita siap sedia ketika Tuhan Yesus datang yang kali kedua, apakah hari-hari ini perintah Tuhan itu masih ada dalam hati kita? Apakah ajaran itu masih kita lakukan? Apakah kita masih berjalan dalam jalan kehidupan yang Tuhan sudah ajarkan? Kalau dalam hal kesehatan saja kita begitu care ya, hari-hari ini apalagi seperti masa pandemi, kita mesti dengar namanya rapid test gitu ya. Kita dengar namanya swab gitu ya. Hasilnya biasanya ada positif atau negatif, tapi yang paling bahaya itu namanya OTG. Orang tanpa gejala. Nah, sepertinya gak kelihatan sakit, tapi dia menjadi carrier bagi sesamanya. Nah, kadang-kadang tanpa sadar, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, ketika kita lalai di dalam menjaga minyak dalam pelita kita, kita bisa jadi suspek OTG dosa, Bapak Ibu. Orang tanpa gejala tapi bisa membawa dosa, mencemari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang paling berbahaya dalam kerohanian bukan orang yang nyata-nyata berbuat dosa, seperti membunuh, berzina, mencuri. Tapi yang paling berbahaya sebenarnya adalah orang yang suspek OTG dosa. Dia gak kelihatan berbuat dosa, tapi kehadirannya membuat seseorang membenci sesamanya. Membuat orang memiliki akar kepahitan. Membuat orang meninggalkan Tuhan. Membuat orang sulit untuk mengampuni. Apa yang harus kita lakukan? Nasihat firman Tuhan. Yang pertama, naikkan doa kita di dalam Mazmur 26 ayat 2-3. Dikatakan di situ, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kadang-kadang hati kita ini Bapak Ibu seperti ban motor atau mobil kita. Awal-awal kalau pas masih bagus, baru dan itu deratnya itu masih tebel, kita enak. Mau jalan licin, mau kerikil tajam, mau paku itu kita masih jalan mobil kita, motor kita. Tapi lama-kelamaan setelah dipakai, kena kerikil, kena paku, kena kaca setelah berbulan-bulan atau sudah lewat 1-2 tahun, maka ban itu akan tipis karetnya. Itu adalah gambaran rohani kita. Ketika kita mengalami cinta mula-mula pada Tuhan, kita berapi-api di dalam Tuhan. Namun setelah derah, kerikil, penderitaan hidup, paku, sakit, penyakit, yaitu kita juga mengalami sakit hati, kita disakiti orang, kita diomongin orang, kita mungkin mengalami banyak hal yang gak menyenangkan ketika mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Lama-lama cinta mula-mula itu tipis, seperti tipisnya ban mobil atau ban motor kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang pada Tuhan yang penuh kasih. Digambarkan di situ Tuhan adalah setia di dalam kebenarannya. Kita datang Tuhan kepada Tuhan, kita akan dibenarkan. Kita akan dibetulkan kembali. Kita akan diperbaiki kembali. Sampai apa? Sampai kita berfungsi dengan baik lagi. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 10-11. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Saat kita mencari seseorang, kita akan fokus pada rambu-rambu. Sampai kita ketemu alamat yang dituju. Sama juga ketika kita mencari Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Kita akan mengikuti seluruh petunjuk Tuhan. Dan kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan apa? Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dan dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa lagi terhadap Engkau. Saya mengatakan satu kebenaran penting, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Bahwa firman dan tabiat dosa itu gak bisa kumpul dalam satu wadah. Firman dan tabiat dosa gak bisa kumpul dalam satu hati kita. Saat dikatakan dalam firman Tuhan, saat kita memegang janji Tuhan, saat kita menyimpan janji Tuhan, saat kita membaca merenungkan firman Tuhan, maka saya mau katakan bahwa tabiat dosa itu akan keluar dari dalam hati kita. Akan keluar dari dalam pikiran kita. Akan keluar dari dalam hidup kita. Oleh karena itu kuncinya adalah ketika kita tahu menguji hati kita, cinta mula-mula kita sudah kurang dalam Tuhan, datang pada Tuhan. Baca firman itu, pegang firman itu, lakukan firman itu. Maka tabiat dosa akan dihancurkan oleh kuasa kebenaran Tuhan. Yang berikutnya, pastikan menyertakan buli-buli yang terisi minyak. Gadis bijaksana gak hanya sekedar mengamati volume minyak di dalam tangki bensinnya, tangki minyaknya. Kadang-kadang kita naik motor, kita awas, bensin motor saya masih ada gak? Masuk indikator merah gak? Tapi kita perlu juga membawa buli-buli. Kadang-kadang juga ketika kita mungkin ada vacation trip atau liburan, paling sebel kalau mungkin ada orang titip oleh-oleh buat tangan. Kita harus lari ke pasar, ketika pulang kita tidak hanya bawa tas ransel kita bawa oleh-oleh orang banyak. Kan gak enak, selain kita bawa diri kita bawa beban kita juga bawa beban orang lain. Nah sama juga seperti gadis yang bijaksana ini, selain dengan membawa pelita, dia juga menyertakan buli-bulinya yang berisi minyak.
Saya tarik dalam aplikasi dalam kehidupan kita keluarga muda, profesional muda, bahkan rumah tangga hari-hari ini. Jauh lebih mudah bagi orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam hal yang lahiriah daripada mengajarkan anak-anak untuk mengalami pengalaman iman yang sejati di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya menjumpai para orang tuanya begitu seriusnya di dalam memilih sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Kadang-kadang saya temui para orang tua yang begitu seriusnya mencari guru les yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi merupakan satu esensi yang terpenting dalam pertumbuhan anak-anaknya. Yaitu mengajarkan nilai kekal dan iman kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kita. Pastikan kita membawa buli-buli yang terisi minyak. Tidak salah misalkan para orang tua mempersiapkan deposito, ya, kekayaan. Kita persiapkan harta warisan bagi anak-anak kita, keturunan kita. Tapi jangan kita lalai di dalam investasi kerohanian mereka. Sebagai orang tua hendaknya kita jangan berpuas diri pada pencapaian prestasi kita. Tapi bangunlah kualitas iman generasi yang berikutnya. Saya saksi Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu sementara saya mempersiapkan renungan Natal ini, saya seperti dapat visi dari Tuhan, mungkin karena kebawa persiapan renungan ini, saya mimpi salah satu anak saya tiba-tiba seperti diseret ke dalam suatu seretan arus gitu ya. Saya seperti orang gak sadar, setelah saya sadar saya coba tarik itu kaki anak saya, yang dapat cuma kaki Bapak Ibu, separuh bawah kaki. Sementara separuh ke atas tidak, separuh ke atas keseret ke pusaran itu. Saya nangis sejadi-jadinya kepada anak saya ini. Aduh, saya gak bisa menyelamatkan kamu. Akhirnya saya bangun Bapak Ibu. Saya bangun, saya lihat jam 2 pagi Bapak Ibu. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya datangi anak saya tumpangi tangan, saya peluk dia, saya cium dia. Saya berpikir itu Tuhan tegur saya. Mungkin saya hari-hari yang lalu, bahkan hari-hari terlalu berpikir pada pekerjaan saya, terlalu berpikir pada usaha saya, terlalu berpikir pada pelayanan saya, dan menganggap ketika sudah dilimpahkan dengan materi, dilimpahkan dengan kenyamanan, sudah cukup bagi anak saya. Tapi saya melupakan bagian yang paling penting, yaitu kerohaniannya, hubungannya dengan Tuhan. Saya hancur hati pada titik itu. Saya diingatkan Tuhan ketika saya merenungkan ini. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kita beroleh seluruh kebanggaan, kesuksesan kita? Tetapi kita kehilangan nyawa kita. Nyawa kita bukan hanya sekedar nyawa kita. Tapi mungkin anak-anak kita. Masa depan mereka. Yang mungkin terhilang di dalam Tuhan. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya bisa memahami perasaan ayah dari anak yang hilang di dalam perumpamaan anak yang hilang. Kenapa sang ayah begitu cepat dia berlari menyongsong anak yang hilang yang sudah kembali. Karena itulah isi hati Tuhan. Saat Tuhan melihat anaknya yang hilang, sudah hilang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, maka hati ayah akan begitu senang di situ. Mazmur pasal 127 ayat 4-5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saya mau katakan ketika kita membangun kualitas iman generasi berikutnya, anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tidak akan mendapat malu di masa depan kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Yang kedua, pesan apa yang saya bagikan? Yang terakhir, ada harga sebuah pengorbanan. Kita dipersiapkan untuk dipercayakan. Wahyu 20 ayat 4, di dalam kekekalan apa yang akan terjadi? Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini suatu janji yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. What a great privilege. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi privilege itu tidak diberikan dengan sembarangan. Tuhan gak akan memberikan kuasa itu pada sembarang orang. Tuhan akan memberikan kuasa itu kepada orang yang dianggap mampu. Kan sama seperti itu. Kalau misalkan ada orang tua yang akan mewariskan usahanya, yang akan mempercayakan pekerjaannya kepada anaknya, kan pasti dilihat dulu, mampu gak anak ini? Kalau gak mampu, dia kan gak akan kasih, karena kasihan nanti. Saya ingat ketika pertama kali saya dipercaya untuk pegang setir motor,
Waktu saya dapat SIM pertama kali, saya senang banget gitu. Karena saya dipercaya gitu. Untuk menyetir motor sendiri ketika saya cukup umur untuk dapat SIM. Nah, kuasa untuk ikut menghakimi diberikan pada orang yang berani bayar harga untuk berkorban. Dunia saja menghargai arti suatu korban. Orang yang mau dapat pasangan hidup, dia harus berkorban. Traktir makan, ngajak makan, bayari, ajak nonton bioskop contoh atau apapun juga. Orang yang mau menikah pun juga harus korban. Orang mau punya anak pun harus korban. Orang mau lulus sekolah pun, lulus kuliah pun harus korban. Bahkan pilkada kemarin pun, calon-calonnya juga harus korban. Betul kan Bapak Ibu? Harus ya korban segalanya. Korban uang, korban waktu, korban hati. Sehingga gak jarang ketika pemilu-pemilu yang tahun-tahun sebelumnya ada orang yang gak kepilih, ya mereka masuk ke itu rumah sakit itu ya. Jadi dunia saja menghargai arti suatu korban, apalagi di dalam kerohanian, apalagi di dalam Tuhan. Bapa di surga pun membuka jalan keselamatan bagi manusia melalui apa? Melalui putranya yaitu Yesus. Dan melalui jalan apa? Melalui jalan pengorbanan di atas kayu salib. Oleh karena itu Filipi 2 ayat 8-9 berkata, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Ada satu pesan di sini yang mau saya baca. When God tells you what he want to do through you, you will face a crisis of belief. Ketika Tuhan hendak memakai engkau melakukan pekerjaannya, engkau akan menghadapi krisis-krisis kepercayaan dalam hidupmu. Engkau akan menghadapi masalah-masalah yang besar di dalam hidupmu. Engkau akan menghadapi beban-beban yang besar dalam hidupmu. Korban apa yang Tuhan minta? Filipi 2 ayat 8-9 tadi mengatakan, kita belajar merendahkan diri, mau taat sampai mati. Kita ingat tokoh-tokoh Natal adalah orang-orang yang menghadapi krisis of belief. Yusuf disebut sebagai keturunan Daud. Terjemahan lain mengatakan dia a just man, orang yang benar. Dia orang yang benar bukan karena dia gak pernah berbuat dosa. Dia orang yang benar bukan karena dia gak pernah buat kesalahan. Melainkan karena dia mengambil keputusan yang benar. Saat dia diperhadapkan pada krisis kepercayaan yang dihadapi untuk menerima Maria yang sedang mengandung dari Roh Kudus. Mau gak dia menjadi ayah dari Maria yang sedang hamil? Dan itulah yang dilakukan Yusuf. Ia berani merendahkan hatinya. Bukan lagi kepentingannya, bukan lagi keputusannya, bukan lagi egonya. Tapi rencana Tuhan. Dia harus bayar harga. Dia mungkin akan menghadapi diskriminasi sosial. Apa ini hamil sebelum nikah? Tapi Yusuf berani mengambil langkah itu. Pesan Natal yang terakhir. When God invites you to join him in his work, he has a God-sized assignment for you. Yang berarti ketika Tuhan mengajak engkau, mengajak kita semuanya untuk bergabung bersama kehendak dan rencananya di dalam pekerjaannya, dia selalu akan punya a God-sized assignment. Dia akan punya sebuah tanggung jawab yang itu cuma ukuran Allah saja yang mikul. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, saya punya anak usia 2 tahun lebih. Maka sebagai seorang Tuhan, saya akan berikan beras 50 kilo untuk dia pikul. Ngawur gak Tuhan kira-kira? Enggak Bapak Ibu. Ketika Tuhan berikan beras 50 kilo itu, Tuhan sendiri yang akan mengangkat beban itu. Artinya apa? Ketika kita mungkin diperhadapkan di Natal ini dengan perkara-perkara yang kelihatannya wis gak mampu saya Tuhan. Ini ukuran Tuhan saja yang bisa angkat beban ini. Kita belajar menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita belajar semakin mengandalkan Tuhan. Saya berdoa sore hari ini di penghujung firman ini. Natal ini adalah Natal penuh mukjizat bagi kita. Mungkin di antara rekan-rekan muda dan Bapak Ibu, ada yang rindu untuk mendapatkan keturunan. Ada yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Ada yang ingin sukses dalam studimu, kuliahmu. Ada yang ingin berhasil di dalam usaha pekerjaanmu. Serahkan kepada Tuhan. Natal ini adalah Natal yang penuh mukjizat di dalam Tuhan. Jika engkau dihadapkan pada beban kerja, beban hidup, mungkin kau sebagai keluarga muda di samping
membiayai anak-anakmu juga mungkin ada beban kehidupan orang tua, kesejahteraan orang tua. Saya ingat yang lalu ada namanya burger, apa itu ya? Keluarga burger. Artinya selain keluarga muda, selain ada beban buat anak-anak, juga beban bagi orang tua. Ketika engkau setia melakukan itu dengan baik, ketika engkau memelihara, menghormati orang tuamu juga, Tuhan akan memberkati apa yang kau lakukan. Don't worry, jangan khawatir. Masa depan sungguh ada. Pengharapanmu tidak hilang di dalam Tuhan. Sebentar saya akan tutup di dalam doa buat sidang jemaat. Dan setelah saya berdoa nanti kita akan melihat video kesaksian mukjizat Tuhan atas pertolongan sebuah keluarga yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan mereka dijamah dan mengalami mukjizat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa di penghujung pesan Natal sore hari ini. Jikalau ada di antara sidang jemaatmu yang mengalami kesulitan, kekurangan, sakit penyakit. Dan mereka rindu untuk melihat kuasa, kasih Tuhan, mukjizat Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Bukan hanya kami saja yang menikmati kasih Tuhan itu. Bukan hanya kami saja yang menikmati mukjizat itu. Tapi mukjizat itu adalah bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada saat sore hari mengangkat tangannya dimanapun mereka berada. Mereka yang rindu mendapat keturunan, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, Tuhan akan buka jalan. Mereka yang mengalami beban berat dalam pekerjaan usaha, mereka akan percaya Tuhan akan buka jalan. Sehingga Tuhan akan melimpahkan mereka di dalam berkat-berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Natal tahun ini sampai di penghujung tahun 2020 ini adalah Natal yang penuh mukjizat di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan mengkaryakan bagi kami. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tanggal 17 kita semua swab. Melakukan swab test satu rumah. Dan hasil itu ada 17 malam. 17 pagi kita swab, 17 malam hasil itu sudah keluar. Dan menyatakan kita semua positif. Halo Lifers dan sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Anggrel Eva, biasa orang panggil saya Eva. Saya punya seorang suami, tentu saja seorang, hanya suatu saja suami saya, namanya Roni. Dan saya punya 3 orang anak, yang satu cowok dan yang kedua kembar, twin, cewek. Saya ingin menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Ini terjadi pada bulan Oktober kemarin. Pada tanggal 15 Oktober, jadi 15 Oktober suami saya masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit, harus diadakan swab test terlebih dahulu. Pada saat dilakukan swab test, kita nggak menyangka kalau bakalan suami saya mengidap COVID gitu. Kita bilang nggak mungkin COVID, karena sehari sebelum kita masuk rumah sakit, kita sudah tes serologi dan hasilnya negatif. Jadi kita percaya kita masuk rumah sakit, suami saya masuk rumah sakit bukan kena COVID. Saya masuk, saya bilang mungkin demam berdarah, saya bilang gitu, karena trombositnya turun, meskipun turunnya tidak sangat tidak drastis. Jadi kalau normalnya 150, suami saya 128. Akhirnya kita dengan sabar kita menunggu hasil swab. Sebelum di ruang UGD, di IGD itu harus ada protokol COVID. Jadi semua protokolnya tetap protokol COVID kalau mau masuk rumah sakit. Di IGD itu suami saya di foto toraks. Hasil foto toraks hari itu ada flek di parunya. Saya sampai, waduh ada flek. Saya bilang dokter, ini COVID tah. Ya banyak kemungkinan ibu. Jadi banyak kemungkinan, bisa juga COVID, bisa juga enggak. Oke lah. Hasil tes swab itu diketahui tanggal 16. Tanggal 16 siang suami saya WA saya, dia bilang positif. Saya langsung shock, saya kaget. Saya waktu itu saya makan, yang saya lakukan hanya buang makanan sisa buang. Saya biasa enggak pernah buang makan, saya kali itu saya buang, saya tinggal naik atas, saya menangis. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan, saya cuma menangis. Dan saya cuma pakai masker dan saya bilang, "Piye Tuhan?" saya bilang gitu. Saya seperti orang hopeless, jadi nggak putus asa sekali. Saya harus beritahu orang rumah, akhirnya kita semua putuskan kita serumah swab. Tanggal 17 kita semua swab. Melakukan swab test satu rumah.
dan hasil itu ada 17 malam. 17 pagi kita swab, 17 malam hasil itu sudah keluar dan menyatakan kita semua positif. Kita berlima, jadi kita yang berempat di rumah positif. Saat itu yang saya rasakan, saya telepon suami, saya nangis-nangis, saya bilang, aduh, saya harus masuk rumah sakit kelihatannya. Nafas saya sesak, saya mudah lelah, saya capek, saya, wah, semua penyakit datang. Karena ketakutan itu betul-betul datang dalam kehidupan saya. Saya sudah berpikir aneh-aneh buat anak saya, wah, kacau sudah. Pokoknya wes, semua yang berita yang buruk tentang COVID itu menakutkan diri saya. Pada tanggal 17, tanggal 18 itu ibadah, ada ibadah live. Saya nggak ikuti ibadah pagi karena saya bingung ngurusi anak, ngurusi semua. Saya malam anak-anak tidur, sebelum anak tidur saya bilang, kita banyak berdoa ya anak-anak ya. Kita cuma bisa berdoa. Mari kita lihat COVID ini seperti Goliat. Dan kita lihat kita ini seperti Daud. Kita ini kecil, tapi kita punya Allah yang perkasa, sanggup melakukan segala perkara. Saya bilang sama anak-anak saya, kita lihat ya, COVID ini Goliat kita ini Daud. Mari kita berperang melawan COVID ini. Ayo kita mesti perkatakan kita sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hei Goliat, kamu boleh keluar, kamu boleh kalah di dalam nama Tuhan Yesus. COVID, kamu boleh kalah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang begitu sama anak-anak, ketiga anak saya, malam itu sebelum tidur. Tapi setelah mereka tidur semua, saya nangis, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Malam itu saya dengarkan khotbah dari live. Waktu itu Kak Posma, yang pendeta Posma yang khotbah. Saya mendengarkan itu cuma satu kata, bersukacitalah. Sekali lagi kuatakan, bersukacitalah. Di saat itu saya bilang Tuhan ampuni saya harus bersukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya enggak mau ketakutan ini datang dalam kehidupan saya harus tetap bersukacita. Saat itu saya ngambil langkah, saya bilang saya harus bersukacita. Apapun yang terjadi, saya harus bersukacita. Karena sukacita itu perintah Tuhan, itu adalah buah-buah roh. Saya harus bersukacita. Hari itu saya bilang, Tuhan, saya mau ambil. Hari itu saat saya mengambil langkah, saya bersukacita. Damai sejahtera Tuhan turun atas saya. Malam itu saya tidur dengan nyenyak. Hilang ketakutan saya secara pelan-pelan. Dan besok harinya kita kembali ke dokter lagi untuk konsultasi. Ketika kita konsultasi, ketika saya konsultasi, dokter bilang, ada gejala nggak sama kamu? Saya cuma rasakan nafas saya sesak, dokter. Kadang-kadang nafas saya sesak, saya bilang gitu. Oke, kalau gitu kamu foto toraks. Terus kita berempat foto toraks. Dan hasilnya luar biasa di dalam sukacita itu. Hasilnya begitu mengejutkan. Paru-paru saya bersih, tidak ada flek satupun. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Berarti selama ini kalau saya sakit itu hanya ketakutan saya sehat, Tuhan beri saya kekuatan ekstra, saya bilang, saya mengucap syukur. Hari itu saya bilang merasakan Tuhan terima kasih, meskipun saya harus merawat ketiga anak saya yang sakit, tapi saya tetap bersuka cita, saya penuh dengan semangat. Saya enggak kenal lelah, saya bilang terima kasih Tuhan. Tapi saya masih punya suami yang di rumah sakit. Saya setiap hari telepon suami, saya tanya dia kabarnya gimana. Suami saya susah makan, gak mau makan. Itu yang jadi pikiran saya. Tapi saya tetap harus semangat untuk ketiga anak saya yang di rumah. Kami hanya isolasi mandiri di rumah. Tapi tiba-tiba di hari Selasa, anak saya demam. Salah satu twin itu anak kembar saya demam. Demam, saya ini selain ibu rumah tangga, saya juga seorang apoteker, jadi saya tahu kalau anak saya demam apa yang harus saya lakukan. Anak saya demam, saya kasih obat anti demam, saya sudah kasih antibiotik juga untuk COVID, tapi juga demam itu nggak turun. Saya kembali, Tuhan kok bisa begini ya. Saya lihat lagi, itu pagi kejadiannya. Sore masih demam lagi, malam masih demam lagi. Mestinya itu teorinya itu bisa demam itu hilang, tapi demam itu nggak hilang. Akhirnya saya bilang, wes, saya putuskan bawa ke rumah sakit, saya nggak berani coba-coba. Betul, di rumah sakit katanya harus rawat inap. Saya bilang sama dokter, kalau satu rawat inap, kita ini sepaket ada 4 orang, saya dan 3 anak saya. Jadi kalau satu masuk rumah sakit, berarti 4-4 nya juga masuk. Dokter
dokternya masih bincang-bincang, katanya nggak bisa di rumah sakit ini terima anak-anak. Tapi entah kenapa akhirnya dokternya, ya sudah, kita akhirnya diizinkan masuk rumah sakit di tempat di mana suami saya sama-sama tinggal. Di sana anak saya sudah mendapatkan pertolongan. Panas itu nggak cuman apa tinggi, nggak, panasnya cuma 37,5, 38, jadi 37. Itu berjalan 2-3 hari dan saya cuma bilang, Tuhan tolong anak saya. Di tengah-tengah itu saya ingat cuma satu. Waktu itu saya dengar khotbah beberapa hamba Tuhan, ya ada dua. Yang pertama bicara tentang Raja Wali. Raja Wali itu terbang tinggi. Jadi Raja Wali kalau ambil makanan ular di tanah gitu ya, dia nggak akan ularnya dimakan langsung, nggak. Tapi dia akan bawa ular itu terbang tinggi sampai tinggi sekali sehingga ular itu tidak punya kemampuan untuk melawan lagi, sehingga akhirnya sama Raja Wali dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua saya belajar tentang Raja Wali itu, burung gagak itu suka hinggap di belakangnya Raja Wali. Apa yang dilakukan Raja Wali? Raja Wali tidak akan pernah melawan. Yang dilakukan Raja Wali adalah cuma satu. Dia akan terbang tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan itu yang saya lakukan hari itu. Saya enggak akan lihat masalah saya akan terbang tinggi bersama Tuhan. Saya hanya lihat Tuhan. Hanya kepada Tuhan saya berharap, kepada Tuhan yang saya andalkan. Hanya itu. Dan betul, Tuhan menyertai seluruh keluarga saya. Penyertaan Tuhan sempurna sehingga kami semua akhirnya boleh sembuh. Dan kami semua boleh berkemenangan dan keluar dari COVID. Karena Tuhan menyertai kami sekeluarga. Sebenarnya bukan keluarga saya, bukan keluarga kecil saya. Keluarga besar saya juga dilindungi Tuhan. Mama saya juga dinyatakan positif. Tapi apa yang terjadi pada saat mama saya dinyatakan positif? Saat itu mama saya tengah malam masuk UGD, gula darahnya sudah mencapai 60, gula darah acak. Secara ke dokter, secara medis itu sudah menunjukkan bahaya. Jadi itu bisa berangkat gitulah, bisa mati gitu. Tapi saat itu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong sehingga mama saya boleh diselamatkan dan seluruh isi keluarga saya sembuh. Semua karena anugerah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Saya sangat diberkati sekali dengan adanya Alive. Saya pada saat-saat saya merasa sendiri, saya banyak mendengar Alive tentang IG Alive, terus saya juga ikuti kebaktian Alive. Saya sangat diberkati. Saya juga ingin berpesan pada teman-teman atau sedang jemaat yang pernah mengalami atau sedang mengalami penyakit COVID-19. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Mari terbang tinggi seperti Raja Wali. Atasi ketakutanmu dengan kamu semakin terbang tinggi. Melintasi, menghadapkan matamu kepada Tuhan saja. Dan bersukacitalah. COVID bisa disembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Datang kepada Dia. Temui Dia. Maka kekuatan yang supranatural, damai sejahtera yang supranatural itu turun atas teman-teman sekalian, atas sedang jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami COVID. Jangan menyerah. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sembuhkan. Percaya Tuhan saja. Seperti lagu, ada satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kupercaya. Dia Tuhan penyembuhku. Dia Tuhan penolongku. Hanya itu kesaksian saya. Biarlah kesaksian saya boleh jadi berkat buat lifers dan sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi lifers dan sidang jemaat yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami membuka ruang kesaksian bagi lifers dan sidang jemaat yang rindu bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Hubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu dan lifers. Kami dengan senang hati menerima kesaksiannya.
Gereja Life First dan Bapak Ibu berikan. Terima kasih telah menyaksikan video kesaksian dari kami. Sampai jumpa di video kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Life, get alive, get alive. Shalom, selamat sore. Sebelum saya membawakan pengumuman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah sampai di penghujung tahun di bulan Desember ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu selama ini, Ebenezer. Kami akan memberikan persembahan kami, biar ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita saksikan cuplikan untuk acara tanggal 24 dan 25 Natal. Jangan lupa saksikan tanggal 24 dan 25 acara Natal di channel YouTube GSCA. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu melalui QR Code dan rekening BCA. Sabtu tanggal 26 jam 7 malam saksikan House Family di YouTube GSCA dengan pembicara Pastor Teguh Kurniawan. Minggu, tanggal 27 Desember jam 8 pagi adalah Natal kolaborasi Bethlehem dan Immanuel East dengan pembicara Pendeta Dwi Endarto. Sekolah Minggu, tanggal 27 Desember jam 10 pagi, mari kita kenalkan Sekolah Minggu kepada anak-anak Bapak Ibu sedini mungkin. Masih di hari yang sama, Minggu 27 Desember jam 5 sore, Natal kolaborasi Eklesia, Siloam, dan Getsemani dengan pembicara Pendeta Cuk Kaihatu. Doa pagi secara tatap muka sudah dimulai dari bulan November jam 5 pagi dan bisa juga disaksikan di YouTube GSCA. Depsos memberi kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi melalui rekening BCA yang tertera di layar. Untuk info diakonia, penyerahan anak bisa menghubungi Bapak David, baptisan air menghubungi Bapak Pujiono, dan pernikahan menghubungi Bapak Andreas.
Pastikan Bapak Ibu sudah memfollow akun-akun media sosial GSJA agar tidak tertinggal info mengenai seputar gereja. Mari kita dukung program pemerintah untuk stay at home, mengikuti protokol kesehatan dalam new normal ini. Pendaftaran murid baru TK dan KB, THB di Ambengan dan Manuan bulan Desember ini diskonnya 30% dengan menghubungi kontak person tertera. Sedangkan untuk SD Tunas Harapan Bangsa juga menerima anak didik baru di mana bulan Desember ini diskonnya masih 20% dengan kontak person di layar kaca. TCC 21 Desember mengadakan acara by Zoom jam 4 sore. Silakan join karena kuotanya hanya terbatas 100 orang. Ada door prize-nya dan permainan yang menarik. Thank you.
akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Dan petugas penyalaan lilin yang pertama, Bapak Gembala Sidang Pendeta Teguh Kurniawan. Yang kedua, Ibu Gembala Ibu Nike. Yang ketiga, Bapak Majelis Gereja Bapak Henry Kusnoharjo. Yang keempat, Bapak Pendeta Posma. Yang kelima, Ketua Alive Bapak Romi Eka Chandra. Mewakili HF Alive yang keenam, keluarga muda Ibu Desi Winantea. Dan yang terakhir, mewakili profesional muda Bapak Rio Cahya. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the moon, oh my dear Savior's moon. Whom lay the world in sin and error bound, till he appeared and the soul fell his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Sidang jemaat, Alivers, Natal kita akan segera berakhir. Tetapi pesan Natal
itu akan terus bergema dari pulau ke pulau, dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman, bahwa pada akhir zaman Tuhan akan kembali mencurahkan rohnya, maka akan terjadi anak-anak bernubuat. Teruna-teruna mendapat penglihatan. Dan orang tua mereka akan mendapatkan mimpi. Lifers tergolong di dalam teruna yang akan melihat penglihatan-penglihatan. Dan kalau kita melihat peristiwa Natal, maka itu ada di gembala. Bagaimana mereka melihat malaikat, bagaimana mereka melihat bala tentara surga menyanyi, dan bahkan mereka melihat surga itu sendiri. Dan apa yang terjadi pada waktu para gembala ini melihat penglihatan yang luar biasa ini, maka firman Tuhan mencatat mereka cepat-cepat pergi. Lalu yang kedua, mereka memberitahukan, mereka memberitakan. Dan yang ketiga, mereka bersuka cita sebab apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sesuai dengan perkataan malaikat. Inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda. Inilah masa-masa anak muda hari-hari ini. Mereka bisa melihat apa yang akan terjadi melalui dunia media sosial yang sudah tanpa batas. Mereka bisa melihat dimanapun, apapun, seperti apa dunia ini. Dan satu yang Tuhan inginkan agar seperti para gembala, anak muda, cepat-cepat beritahukan, beritakan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan lihat, akan ada sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa di dalam hidupmu. Sebab apa yang kau sampaikan persis sama dengan apa yang kau dengar dari Tuhan. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan tuliskan bagi kami hari-hari ini. Bagaimana anak-anak kami, teruna-teruna kami, mereka akan seperti permata yang berkilau di atas mahkota. Dan bagaimana mereka bertumbuh dalam sukacita anggur yang luar biasa. Dan mereka menikmati berkat-berkat gandum yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Dan inilah janji Tuhan bagi kami hari ini. Waktu kasih itu meluap-meluap. Sehingga kami cepat-cepat memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Dan ini semua ada di dalam bagian masa para teruna kami. Biarlah Alivers bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan hari ini. Dan di dalam tangan mereka, firman Tuhan dipercayakan. Kerajaan surga diturunkan. Dan biarlah mereka benar-benar maksimal menjadi generasi muda yang hidup di akhir zaman. Sebab ini adalah waktu mereka. Ini saat mereka. Dan setiap lutut akan bertelut
dan lidah akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, pakai setiap anak-anak kami, pakai anak-anak muda kami. Karena di pundak merekalah tugas itu hari ini. Dan kami sebagai orang tua, kami bisa bermimpi bahwa pada saatnya kami akan melihat, kami akan terbangun dan dalam sukacita apa yang menjadi keinginan, kerinduan yang terpendam di dalam hati, yang belum terlaksana di dalam hidup ini. Semuanya itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak mudamu ke dalam tanganmu. Baik, angkat tanganmu, saudara yang dikasihi Tuhan. Percayalah, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu dapat engkau lakukan. Dan apa yang menjadi pesan dapat engkau sampaikan. Dan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu dapat engkau selesaikan. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Dan...